Oke guys, jadi vlog kali ini kita akan sedikit jalan-jalan, ngetrip lah ke tempat yang cukup bagus di sekitaran Naringgul. Tepatnya ini jalannya di Desa Bagede. Oke, tonton video ini sampai habis. Ini kita sedang berada lokasi di dekat Gunung Patengteng dan spot untuk fotonya masih jauh sih. Ini agak bergetar soalnya kita pakai kamera depan dan direkam dengan Xiaomi 8. Inilah HP yang selalu menemani saya dari awal, bukan awal sih, pertengahan YouTube sampai sekarang. Oke, spotnya di sini cukup keren-keren, guys. Dari sini ada Harry, dia juga bikin konten. Kayak bikin buat sinematiknya lah, buat portage tambahan video. Dan kita meluncur OTW sekarang ke sini jam 6 pagi lah. Ya ini mataharinya masih keren. Oke. Inilah jalannya. Kenapa sih kita agak bawa motor jalan-jalan ya? Kita membudayakan untuk jalan pagi supaya sehat. Berhubung sekarang juga habis corona. Dan di sini jalannya masih dari batu-batu besar atau balas. Dan mungkin ini kurang stabil sih videonya. Oke guys, jadi sekarang kita akan meluncur. Di situ ada sedikit lagi kita bakal sampai ke hutan pinus dan nanti kita akan menjumpai spot lapangan seperti Bukit Teletubbies yang cukup keren. Di sini jalannya masih terbuat dari balas batu. Jadi kalau bawa motor matic, karena kebanyakan teman-teman gitu punya motornya itu matic, jadi tidak mungkin kita bawa ke sini licin nyelamet matic. Oke. Yuk kita vlognya. Lihat sunrise-nya guys, keren, mantap. Hei, jadi kita sedang berada di puncak gunung ya kak? Puncak, puncak. Kalau puncaknya itu tutup semua. Nungguin ya. Guys, sekarang kita sudah nyampe di sekitaran hutan pinus. Nah, hutan pinus ini disadap untuk diambil getahnya oleh masyarakat. Dan ini merupakan perum ya, jadi tidak heran. Dan kalau tempat ini juga dijadikan tempat wisata kayaknya cocok juga. Soalnya kalian dari tadi sekitaran jalan masih melihat view-view keren lah. Yaitu pemandangannya yang masih asri gitu. Dan hutan pinus ini cukup luas juga ini. Tapi saya nggak tahu ini berapa hektar gitu.
Dan mungkin next video akan bikin liputan kalau orang yang tahu di sini berapa luas hutan pinus yang di sini. Tapi tujuan kita bukan ke hutan pinus ini sekarang. Jadi kita bakal kalau di sini itu sebenarnya itu sampalan. Sampalan itu semacam apa ya? Padang rumput, namun tidak terlalu luas juga. Biasanya itu dimiliki oleh perorangan untuk ngangon itu apa sih? Buat melepaskan si kerbaunya supaya tidak memotong rumput. Biasanya sih, tapi ya ini kita tahu. Pokoknya view-nya di sini keren sekali, seperti Bukit Teletubbies yang ada di Garut misalkan. Pokoknya keren lah, walaupun ini tidak cukup luas, tapi di Ausew ini cukup banyak. Oke, tonton videonya guys. Oke, kita sudah sampai dan ternyata karena musim kemarau jadi rumputnya kuning, jadi kurang keren lah ya. Tapi view pemandangan gunungnya di sini masih keren sih. Oke, ikut situ ada teman-teman kita dan di sini ada view hutan pinus, pokoknya keren banget. Wow. Oke, jadi kita akan turun ke bawah. Ini dia Bukit Impian. Cuma di sini banyak dogi dan ada kebo-kebo. Jadi kita akan selfie sama kebo. Edek gak? Selfie jeng kebo? Edek. Sok. Kangen kebo gitu. Oke guys, jadi bagi kalian yang mau kesini, kalian bisa akses dari Desa Welgede, tepatnya dari apa tuh, masuk ke Jalan Loji ya? Loji langsung ke Tarengtong, terus Jalan Ausewu. Tapi bagi kalian yang bawa motor metik, hendak hati-hati karena jalannya licin. Dan kita juga tadi jalan kaki saja, karena kalau bawa motor metik ya sayang juga gitu, mending kita olahraga. Jadi saran buat kalian bagi yang mau kesini, kalian simpen motor di warga atau dititipin, karena di sini bukan tempat wisata, jadi tidak ada apa pengelolanya dan parkir juga tidak ada. Oke. Guys, jadi karena syutingnya sudah selesai, anggap saja sudah selesai. Jadi kita akan pulang lagi karena berhubung kita tidak bawa persediaan makanan dan apa? Yang lainnya. Takutnya nanti lapar karena jarak dari sini ke base camp kita cukup lumayan jauh. Dan jadi kita akan pulang saja teman-teman. Oke, kita akan pulang. Jadi mungkin cukup sekian untuk vlog kali ini. Jangan lupa tonton video berikutnya dan klik tombol like, comment, share, subscribe-nya. Dua bagian menjadi yaitu harenong hideung, yang kedua harenong bokor. Bahasa Latinnya naon atuh? Hari preview iya mah tumbuhan mah kudu bahasa Latinnya lur. 500-an guys, jadi kalian boleh coba. Cobain kuy, pedasnya itu
Bunda gila. Apakah badan Anda bau Toromol Supra? Apakah ban Anda bau apakah badan Anda bau ban menang aduruk? Pakai new parfum. Itu gue lapor, Mas. Hah? Itu gue lapor, Mas. Jadi badan kalian mual bau bitis dajal. Guys, jadi kita mau makan. Oke guys, jadi kita akan makan ini. Ini ular ya, beneran ular. Jadi kita akan makan. Hai kanibal. Hai kanibal. Guys, jadi kita lepas aja guys, karena kasihan ya masih bayi. Ini itu bayi tabung. Ular ini masih bayi. Bayi tabung, guys. Wah.